Selanjutnya, saudara, polisi yang meminta karung bawang kepada sopir truk sebagai pengganti denda tilang telah dimutasi. Jika terbukti memalak sopir truk, ia bahkan terancam ditahan. Mintain bawangnya satu karung tuh, bos. Video amatir keluhan sopir truk pengangkut bawang ini viral di media sosial. Dalam video berdurasi 31 detik ini, sang supir mengeluhkan ulah oknum polisi lalu lintas yang meminta satu karung bawang sebagai pengganti sanksi tilang. Setelah ditelusuri, polisi berpangkat Aibda tersebut merupakan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pelanggaran itu sudah jelas ya viral di media sosial, dan itu dianggap salah pimpinan. Yang bersangkutan sudah tegas, kita lakukan pemeriksaan di Propam Polda Metro Jaya dan ditarik dari jabatannya sebagai anggota Satlantas Polres Bandara. Sekarang kita tempatkan di Polda Metro Jaya sambil menjalani pemeriksaan. Yang bersangkutan pun akan kita tahan. Polisi berpangkat Aibda ini langsung dimutasi menjadi bintara di bagian pelayanan Markas Polda Metro Jaya. Saat ini dia masih diperiksa Propam Polda Metro Jaya dan terancam ditahan. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Yeah.